Yasin mengumumkan kebenaran merentas negeri semalam, media sosial dibanjiri dengan reaksi netizen yang tidak sabar untuk balik kampung. Tidak kurang juga yang merancang bercuti. Ikuti rangkuman disediakan Juliana Syarin. Perjalanan rentas negeri akan dibenarkan. Jadi bagi mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Kurang 48 jam lagi, anda akan dibenarkan untuk merentas negeri. Seronok sangat, ya? Ramai juga yang mengalir air mata kesyukuran. Ada pula buat permintaan nak dengar pengumuman raya fasa kedua. Rayakan sebulan, Rabu ini 18 Syawal. 10 Jun umpama raya pertama katanya. Mak ayah yang nak sambut kepulangan anak-anak pula, kabarnya sibuk masak balik rendang, ketupat, lemang dan sebagainya. Tak kurang juga yang minta radio putarkan lagu balik kampung. Ni kami nak belanja bagi on mood raya. Ramai juga yang beli baju raya baru sebab di kampung nanti nak OOTD dengan ayam dan itik pula. Didoakan keluarga yang terpisah dapat disatukan kembali. Apa ya ni? Buat kerja. Biarpun begitu, masih ada yang tidak dapat pulang berhari raya kerana terpaksa bekerja. Demur mengkuang di tengah laman, siang berpanas, malam berembun. Selesai balik kampung, mulalah merancang hendak melancung. Tapi ingat, dalam negara sahaja. Jom uji minda. Raya tahun ini sehari je lah, kata Ali kepada Nur Ryan Jana. Hal ini merujuk kepada BKPB. Lengkapkan ayat berikut. Kesana, si kesini, kesana kesini, kesana kesini. Bagi yang bolos, jangan nak ye sangat. Kalau tak semestinya, kita akan terlepas. Tapi sekarang dah boleh ye. Cuma satu nak bagi pesanan, bila balik kampung nanti, bila sampai, jangan terus peluk mak dan ayah tu. Tetapi bersihkan diri dahulu, kemudian baru salam raya. Berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang, mereka menunggu kepulangan anda. Cuma satu lagi nak tanya, corona tu bila nak balik kampung? Juliana Syarin, TV3.